Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Nah, mari kita lihat ini, bosku. Jadi, ini kemarin kapasitas 28 ton katanya, bosku. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk ikan-ikannya ini, bosku. Nah, itu bisa dilihat dari jauh. Ramai kali ikannya. Padat melimpah ini, bosku. Nah, bisa teman-teman lihat itu, ikan semua, bosku. Masya Allah, Allah Akbar, banyak kali, bosku. Banyaknya, sangat melimpah ini. Ini ikan mas ya, bosku. Banyaknya. Jadi kemarin ini yang panen 28 ton ini, bosku. Jadi ini ada berapa petakan? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini pembesaran dulu. Ini sudah berumur 2 bulan lebih ikan-ikannya. Jadi ini nanti dibagi, bosku, dibagi ke kolam ini. Ini yang menghasilkan daging 28 ton. Oke, ini memang gila, bosku. Padat melimpah luah ini ikannya. Ikan semua ini. Jadi, nah itu yang agak besar ikannya, yang sebelah sana agak besar itu. Jadi habis yang besar nanti, ini baru dibagi, bosku, ikan-ikan yang ini. Padat melimpah, bosku. Ini yang sebentar lagi panen, kita 2 bulan lagi udah bisa panen ini, bosku. Nah, jadi proses ikannya bertingkat-tingkat. Habis ini panen nanti, bosku. Jadi yang ini baru dibagi. Yang kecil ini baru dibagi untuk berapa kolam? 6 petakan keramba. Ini memang gila ini, bosku. Parah, besar besar itu. Ada yang besar kan? Ikan mas besar, hampir sebesar anak kecil itu. Tapi nggak mau ke atas itu ikannya. Mana dia? Ada juga koi. Ada ikan koi juga itu, bosku. Itu dia, bosku, ikan koinya sebesar anak kecil itu. Sebesar anak kecil itu ikannya. Nah, ada yang mau beli, bosku. Kalau ada yang mau beli, datang ke sini. 28 juta satu ekor, kata ya bapak ini. Bapak yang punya kolam. Sangat inspiratif ini, bosku. Nah, ini hanya saluran air sungai ini. Ini kebetulan posisinya keramba pertama. Jadi dikasih penutup bambu. Jadi takutnya kalau ada sampah-sampah besar masuk, jadi terhalang dengan penutup bambu itu, bosku. Siap makan semua ini ikannya.
Ini satu hari sudah menghabiskan pelet 7 karung ini, 7 sak. Nah, yang di bawah sana itu udah berumur 3 bulan lebih. Sebentar lagi sudah mau dipanen, jadi ini dibagi lagi bosku. Nah, ini sama juga umur 3 bulan lebih. Jadi ini sudah pernah panen 8 ton satu petakan ini bosku. Ini lebarnya 4. Yang ini agak kecil, lebar 4 meter. Panjangnya 8 meter ini bosku. Pernah menghasilkan 8 ton. Jadi sebetulnya kalau sebesar ini sudah bisa dipanen ini bosku. Ini 3 kilo, rata-rata 3 kilo ini. Jadi kalau untuk pembudidaya sebaiknya kita panen besar. Jadi gaji kita dari ini, dari pemberian pakan, berapa habis pakannya, ya disitulah gaji kita. Ini juga memakai produk Sinta ini peletnya. Protein 28-30. Oh, mari kita lihat abang itu pemberi makan di situ. Nah, ini juga seumuran dengan yang tadi bosku. Jadi sebentar lagi juga panen. Ini kapasitas 3 karung satu hari ini bosku. Nah, ini sama petakan 8 juga, panjang 8 lebar 4. Jadi yang di tengah tadi panjang 12 lebar 4. Nah, makanya kapasitas ikannya ditumpuk di situ dulu bosku. Setelah ini panen nanti ini ikannya dibagi. Ada yang babon sebesar anak kecil itu. Nah, oke bosku, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video pendek kita pada kali ini. Jangan lupa bahagia bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.